Candi Kesiman merupakan salah satu bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit. Candi berbahan batu andesit ini berada di lereng Gunung Wulirang sisi utara atau di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Oleh warga setempat, candi ini dikenal dengan sebutan Candi Cungkup. Tidak diketahui pasti dasar penamaan lokal tersebut. Namun dalam buku The History of Java, karangan Thomas Stamford Raffles, Cungkup disebut adalah makam kuno. Candi Kesiman berlatar belakang Hindu. Hal ini dapat diketahui berdasarkan adanya penggambaran relief yang diperkirakan adalah kisah Samudra Manthana yang terdapat pada bagian depan candi. Pengertiannya, Samudra Manthana adalah pengadukan samudra susu yang merupakan cerita mitologi agama Hindu. Kisah Samudra Manthana sangat populer dalam Purana dalam naskah Adi Parwa Mahabharata. Dalam mitologi Hindu diceritakan bahwa pada zaman dahulu ketika manusia belum ada, dunia hanya didiami oleh dewa-dewa. Para dewa tinggal di kayangan, mereka mewakili kebaikan dan jumlahnya tidak banyak. Sebaliknya, para detya yang mewakili keburukan berjumlah banyak, mereka tinggal di dunia. Para dewa dan detya tidak dapat hidup dengan damai. Hal ini membuat Brahma sebagai pencipta alam semesta khawatir para dewa dikalahkan karena kehidupannya masih belum abadi dan dunia dikuasai kejahatan. Karena itulah diputuskan untuk mengaduk lautan susu agar mendapat amrta atau air keabadian. Para detya juga diajak dalam proses pengadukan karena tenaga mereka yang sangat besar. Sebagai alat pengaduk digunakan Gunung Mandara dan juga menjadi alasnya adalah kura-kura jelmaan Dewa Wisnu. Dewa Wasuki menjelma menjadi ular besar dan membelit gunung tersebut. Ekornya dipegang oleh para dewa dan kepalanya oleh para detya. Dengan berganti-ganti, para dewa dan detya menarik ekor atau kepala ular sehingga gunung tersebut berputar mengaduk lautan. Masyarakat Jawa kuno telah menganggap cerita ini sebagai cerita Jawa kuno asli. Segala sesuatunya tentang cerita ini dianggap terjadi di tanah Jawa. Bagi masyarakat Hindu di Indonesia, kisah Samudra Manthana telah begitu dikenal luas. Kisah ini telah ada semenjak zaman Dharmawangsa Teguh, Raja Mataram yang memerintah pada sekitar abad ke-9 Masehi.